السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ومسلمين كمسلمات كصهرمتي، masih kita membicarakan tentang najasah, najis yang merupakan najis ma'nawi. Najis ma'nawi adalah najis yang mengotori hati, berbeda dengan najis-najis hissi yang mengotori badan-badan kita. Khonifuddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara tentang pembersihan hati dan bagaimana membersihkan hati tersebut dari kotoran-kotoran najis yang akan mengotorinya. Dan disebutkan dalam bab yang sudah pernah kita bahas, mudah-mudahan masih ingat. Faslun fi ma fi syirki waz zina wal liwata min al khubthi. Faslun, asal, tentang kesyirikan, zina dan liwat, liwat itu homo, dari al-khubz. Pasal tentang tiga perbuatan tadi yang dijuluki dengan al-khubz, kebusukan atau najis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu innamal musyrikuna najis. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa orang-orang musyrikin adalah najis. Demikian pula dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa Lutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Kata Allah, dan Lut yang kami beri hukum, kami beri risalah, dan kami beri ilmu kepadanya, wa najjaynahu, dan kami selamatkan dia dari kaum yang kanat ta'malul khaba'ith, dari satu desa, satu negeri yang mereka mengamalkan khaba'ith. Kaum Lut tentunya amalan mereka yang disebut oleh Allah dengan khaba'ith adalah liwat atau homoseks. Allah juluki dengan kalimat khaba'ith. Innahum kaum qauma sawin fasiqin. Dan mereka itu kata Allah adalah qauma su, kaum yang jelek dan fasik. Qul inna a'udzu bikum Allah.
Demikian pula ketika Allah SWT membicarakan tentang para pezina, Allah katakan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang jelek buat perempuan yang jelek, dan perempuan yang jelek buat laki-laki yang jelek. Ini semua menunjukkan bahwa yang namanya zina, liwat dan syirik merupakan najasatul qalb, merupakan najis-najis hati yang akan mengotori jiwa seseorang. Dan Allah juga berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna sawa 'alaihim da'iratus sawa wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at nasira." Allah tunjukkan bagaimana murkanya Allah kepada mereka, para munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat, yang adh-dhannina billahi dhanna sawa, yang berprasangka kepada Allah SWT dengan prasangka yang jelek. Kemudian Allah katakan alaihim da'iratus sawa, atas mereka liputan kejelekan. Wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Kata Allah, Allah marah pada mereka, Allah melaknat mereka, dan Allah persiapkan untuk mereka jahannam. Allah murka, Allah laknat, dan Allah persiapkan untuk mereka jahannam wa sa'at masira. Siapa yang terancam? Musyrikina wal musyrikat, al munafiqina wal munafiqat. Sanfirin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sudah disebutkan beberapa ayat tentang jeleknya kesyirikan, yang menunjukkan betapa najisnya kesyirikan, betapa busuknya kesyirikan. Kadang manusia sangat paham ketika mereka diperintahkan untuk membersihkan dirinya dari najasa. Maka secara fitrah mereka sudah mengerti, mereka sering berbersih diri, mandi di pagi hari, mandi di sore hari, memakai berbagai macam harum-haruman, masya Allah. Tetapi hati mereka, mereka tidak pernah pikirkan. Hati mereka terkotori dengan barang-barang yang busuk, kemaksiatan-kemaksiatan, kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran. Bahkan sebagian mereka dalam keadaan mengotorinya dengan zina, wal-liwat, wasyirk. Padahal pakaian zahir mereka bersih, pakaian yang tampak, pakaian jasad mereka terlihat bersih, tapi sayang mereka tidak membersihkan hatinya. Qulna a'udzubillahi, sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'ifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin. Termasuk jeleknya kesyirikan adalah karena mereka dengan kesyirikan itu membenci atau berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan tadi dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, liyu'adzib al-munafiqina wal-munafiqat wal-musyrikina wal-musyrikat. Allah sifati mereka dengan adh-dhannina billahi dhanna saw, yaitu orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang jelek. Qulna a'udzubikumullah. Kalau munafiqin wal munafiqat, musyrikin dan musyrikat, mereka berbuat kesyirikan-kesyirikannya, maka itu secara langsung atau tidak langsung mereka mencerca Allah dan mereka berburuk sangka kepada Allah Taala. Maka Allah katakan dalam ayatnya, a'ifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kalian menginginkan kedustaan, menginginkan perkara-perkara yang palsu, yang kalian jadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Maka bagaimana prasangka kalian terhadap Allah Rabbul Alamin? Qulna a'udzubikum min. Setelah dikatakan apakah kalian lebih memilih kepalsuan daripada Allah, kemudian Allah katakan, sungguh apa prasangka kalian terhadap Allah Rabbul Alamin? Qulna a'udzubikum. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walaupun makna ayat ini ma dhannukum bihi an yu'amilukum wa yujazikum, makna ayat ini adalah apakah prasangka kalian, apa dugaan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang akan Allah perlakukan terhadap kalian dengan kesyirikan kalian itu. Ini makna fama dhannukum bi rabbil alamin, apa prasangkaan kalian kepada Allah, ini apa prasangka kalian kira-kira, kira-kira Allah akan memperlakukan apa terhadap kalian kalau kalian menyekutukannya, memilih berhala-berhala dan memilih kepalsuan-kepalsuan daripada beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzu bikumullah. Tetapi kata Ibnu Qayyim mencakup pula
di dalam tafsir ayat ini adalah bagaimana kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Karena dua-duanya terkena dalam ayat ini. Ketika orang berbuat kesyirikan, maka dia di dalamnya mengandung prasangka buruk. Dhannasaw. Dalam dua bentuk. Pertama, dikira Allah tidak murka. Apakah kalian mengira Allah tidak marah? Apakah kalian Allah tidak akan membalas dengan balasan yang paling pedih, yang paling keras terhadap kesyirikan? Ini prasangka buruk mereka pertama. Menganggap bahwa Allah tidak akan marah kepadanya. Bahkan sebagian mereka mengira bahwa itu mendekatkan diri pada Allah SWT. Qanibirina azakumullah. Maka Allah menyatakan, fama wannukum birabbil alamin. Bagaimana prasangka kalian terhadap Allah Rabbul Alamin? Sedangkan yang kedua, dengan perbuatan kesyirikan itu sendiri sudah mengandung buruk sangka pada Allah Taala. Ketika mereka mengambil perantara kepada Allah, mengambil wasa'id kepada Allah Taala, berarti dia sudah berburuk sangka. Dikira Allah tidak bisa mengabulkan langsung tanpa perantara, itu prasangka buruk juga. Mereka yang datang ke tempat-tempat berhala dan kemudian mendatanginya dan menyatakan, sampaikan kepada Allah, apakah dikira Allah tidak mendengar? Apakah dikira Allah SWT tidak mengetahui sehingga perlu untuk mengambil perantara kepada Allah? Ketika menganggap bahwa ada berhala-berhala yang bisa mengabulkan doa, apakah kalian menganggap bahwa ada yang sama dengan Allah? Semua adalah su'udhan. Semuanya adalah dhannasaw. Yang Allah katakan, adhanina billahi dhannasaw. Maka kami berdoa kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semua musyrikin bisyirkihim, semua musyrikin dengan kesyirikan mereka, mereka berburuk sangka kepada Allah SWT. Sya'a am aba, menerima ataupun menolak, mereka berburuk sangka kepada Allah SWT. Terima atau tidak terima, sadar atau tidak sadar, mereka jelas-jelas berburuk sangka kepada Allah Taala. Qanibirina azakumullah. Fal munqusuna al manqusuna 'inda Allah Taala wa rasulih wa awliya'i hum ahli syirk wal bi'ah. Berarti mereka-mereka yang sangat berkurang, yakni sangat kurang imannya, atau orang yang jatuh derajatnya, yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, adalah ahlu syirik wal bid'ah, orang-orang yang mengerjakan kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Qala, berkata Muqayyim rahimahullah, la siyama man bana dinahu ala anna kalam Allah wa rasulihi adillah lafziyah la tufidul yaqin. Apalagi mereka-mereka yang menganggap bahwa Quran dan sunnah, ucapan Allah dan rasulnya, itu hanya lafad-lafad yang tidak ada bermakna. Lafziyah la tufidul yaqin, hanya lafaz-lafaz yang tidak memberikan keyakinan. Ini jelas-jelas mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Qanibirina azakumullah, siapa mereka? Mereka yang menganggap perlu untuk mencari dengan ra'yu, dengan akalnya. Adapun Quran dan sunnah, itu perkara-perkara lafaz-lafaz saja yang tidak membawa keyakinan, katanya. Yang membawa keyakinan itu ra'yu, akal. Kalau sesuatu masuk akal, yakin. Sesuatu tidak masuk akal, tidak yakin. Maka Quran dan sunnah itu tidak membawa keyakinan, kata mereka. Tetapi yang membawa keyakinan adalah ra'yu. Kata Ibnu Qayyim, ini termasuk yang dikatakan sebagai al-manqusun wal-mutanaqqusun. Orang yang sangat jatuh di mata Allah dan orang yang direndahkan di sisi Allah Ta'ala, yang tidak memiliki sama sekali kehormatan di sisi Allah Ta'ala, adalah mereka. Fadabirina azakumullah, karena mereka berburuk sangka pada Allah SWT. Berburuk sangka pada Qur'annya, berburuk sangka pada ucapan Rasulnya. Wala tughni minal yaqini wal ilmi syai'an. Mereka menganggap bahwa Qur'an dan sunnah tidak membawa keyakinan dan tidak membawa ilmu sedikit pun. Faya lillahi walil muslimin ayu syai'in fata min hadha tanaqqus. Maka sungguh lillahi walil muslimin, apakah ada kekurangan yang lebih daripada kekurangan orang ini? Yani kejelekan yang lebih daripada kejelekan orang ini dengan pendapatnya bahwa Quran dan Sunnah tidak membawa keyakinan, katanya. Masih membawa perkara yang sifatnya dhanni. Ah, ini dhanni. Hadis dhanni. Al-Quran dhanni. Bagaimana Al-Quran dikatakan dhanni pula? Hadis dikatakan dhanni karena hadis-hadis diriwayatkan dengan riwayat-riwayat dari manusia-manusia. Dan manusia bisa salah, bisa lupa. Maka hadisnya belum tentu benar. Kalau belum tentu, maka itu dhanni, tidak yakin.
Lalu bagaimana dengan Quran? Bukankah Quran kalamullah? Kalau Al-Quran zanninya dari satu sisi, sisi lain, yaitu bahwasanya ayat itu memiliki tafsiran-tafsiran-tafsiran. Bisa begini tafsirannya, bisa begitu tafsirannya, bisa ke sana, bisa kemari. Karena bisa ditafsirkan ke sana kemari, maka juga tidak membawa keyakinan. Jangan-jangan ke sana, jangan-jangan kemari, kata mereka. Sehingga Quran dan Sunnah sisihkan, taruh di kesampingkan, jauhkan. Sekarang kita mencari keyakinan dengan akal kita, kata mereka. Hadirin a'azakumullah, ma hadzan naqs? Kekurangan yang seperti ini, apakah ada yang menandinginya? Qala rahimahullah, berkata Al-Qayyim rahimahullah, wa kadzalika man nafa sifat al-kamal 'an ar-rabb ta'ala. Demikian pula orang yang menafikan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ini pun termasuk kesyirikan dan kekufuran. Dan ini termasuk su'uban birabbil alamin. Maka Allah katakan, "Fama wannukum birabbil alamin?" Bagaimana prasangka kalian dengan Rabbul Alamin? Siapa sekarang yang disinggung oleh Ibnu Qayyim? Mereka-mereka yang menolak sifat bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Mereka-mereka para penolak sifat, yang menolak sifat-sifat kesempurnaan Allah, berarti dia dalam keadaan tidak menetapkan kemuliaan bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, itu kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, itu kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu, Maha mengetahui, itu kemuliaan. Dan sekian sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang husna wa sifatullahil ula, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah. Sedangkan mereka menganggap bahwa tidak mungkin Allah punya sifat. Kalau Allah punya sifat, nanti seperti makhluk punya sifat. Maka Allah tidak punya sifat, kata mereka. Allah tidak tahu dan tidak tahu. Allah tidak mendengar tapi tidak tuli. Allah tidak melihat tapi tidak buta. Ditolak semua kemuliaan. Qul billahi a'udzubikumullah. Orang yang demikian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, juga su'udzan birabbil alamin. Maka sama terkena ayat tadi, a'ifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kalian menghendaki kepalsuan-kepalsuan, kedustaan-kedustaan sebagai tuhan-tuhan kalian selain Allah? Fama dhannukum birabbil alamin? Bagaimana prasangka kalian terhadap Allah Rabbul Alamin? Qul billahi a'udzubikumullah, kaum muslimin sahramati. Orang yang melakukan kesyirikan berarti dia dalam keadaan berburuk sangka, tidak mengimani bahwa Allah harus diesakan, tidak mengimani uluhiyah Allah. Orang yang dalam keadaan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, otomatis dia mencerca sunnah-sunnah, dianggap sunnah itu belum sempurna, masih perlu ditambah. Semuanya mengandung su'uban. Fama dhannukum birabbil alamin? Ketika orang itu berbuat kesyirikan-kesyirikan, berarti dia berburuk sangka kepada uluhiyah Allah dan rububiyah Allah. Dikira yang menguasai alam ini bukan Allah. Dikira yang mengatur takdir, dikiranya adalah orang-orang mati yang dikatakan wali-wali. Mereka datangi kuburannya dan mereka mengatakan, jangan takdirkan untuk kami keburukan-keburukan, jangan takdirkan musibah-musibah. Aku meminta kepadamu ya wali Allah, ya Habib Allah. Astagfirullah. Berarti dia menuduh bahwa penguasa alam semesta yang mengatur alam ini adalah orang yang dikubur tadi, habibnya atau yang dianggap wali atau siapapun. Sebaliknya, orang yang dalam keadaan beriman pada Allah, bertauhid, maka mereka lah yang berbaik sangka. Dia berprasangka dengan benar bahwa Allah SWT yang memiliki alam semesta, yang mengaturnya, maka saya berdoanya kepada Allah. Karena Allah yang menentukan, maka aku meminta kepada yang maha menentukan, ya Allah. Demikian pula masalah sunnah dan bid'ah. Setiap orang yang mengerjakan kebid'ahan, besar ataupun kecil, berarti dia mengandung su'udzan, mengandung buruk sangka kepada sunnah-sunnah Rasul, bahkan buruk sangka kepada Rasulullah SAW. Ya, ini ketika dia mengerjakan kebid'ahan dan menganggapnya ini baik, berarti dia berburuk sangka bahwa Rasulullah SAW tidak mengajarkan satu kebaikan yang mereka tahu, Rasulullah tidak tahu. Itu buruk sangka. Apakah buruk sangkanya menganggap Rasulullah tidak tahu bahwa ini baik sehingga tidak diajarkan, berarti kamu merasa lebih alim dari Rasul? Atau buruk sangkanya Rasulullah sesungguhnya tahu tapi tidak menyampaikan,
Berarti mereka berburuk sangka, menganggap Rasulullah SAW berkhianat. Ada satu kebaikan ibadah yang tidak diajarkan. Sebagian mengira bahwa Rasulullah SAW tidak tahu. Sebagian lagi mengatakan bahwa Rasulullah tahu, tapi tidak menyampaikan. Maka yang pertama su'udhan, yang kedua pun su'udhan. Yang pertama buruk sangka, yang kedua pun buruk sangka. Rasulullah SAW berkhianat. Maka setiap orang melakukan kesyirikan dan kebid'ahan, berarti dia mengotori hatinya dengan su'udhan. Itu perbuatan hati. Su'udhan adalah perbuatan hati dan kebusukan hati, sehingga dia akan kotor hatinya dengan su'udhan. Qala, sebagian mereka menolak sifat-sifat Allah dan kesempurnaan Allah memiliki alasan. Khasyyata ma yatawahhamuhu minat tashbih wat tajsim. Karena khawatir akan dikira dengan salah bahwa Allah sama dengan makhluk, katanya. Khawatir dikira bahwa Allah sama dengan makhluk, maka jangan dibilang mendengar. Allah tidak mungkin mendengar. Padahal dalam Quran sekian banyak ayatnya bahwa Allah SWT mendengar. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua, wahai Musa dan Harun. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Tetapi mereka menyatakan bukan, maksudnya bukan mendengar. Kalau mendengar nanti seperti kita mendengar, dan tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, maka itu tashbih namanya. Atau khasyyat at-tajsim, atau khawatir menjisimkan Allah. Karena mereka dalam filsafat mereka membagi makhluk-makhluk ini, ada jisim, ada jirim. Jisim itu yang benda-benda bisa diraba, sedangkan jirim yang seperti ruh, itu jirim. Maka manusia ada jirim, ada jisim. Ada rohani dan jasmani. Jasmaninya disebut jisim, sedangkan rohaninya disebut jirim. Sedangkan jin dan syaitan yang bersamanya, malaikat, punya jirim, enggak punya jisim. Sedangkan tiang-tiang ini, batu-batu dan sebagainya, punya jisim, enggak punya jirim. Kebalikannya jin tadi, jin punya jirim, enggak punya jisim. Yang ini punya jisim, ada bendanya, tapi rohnya enggak ada. Akhirnya karena mereka punya filsafat seperti itu, Allah jangan disebut dengan jisim. Yang bilang jisim siapa? Kamu menyatakan Allah punya tangan, Al-Qur'an, bukan saya. Al-Qur'an yang menyatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah kita mau membantah ayat Allah SWT? Dan sekian banyak ucapan-ucapan Allah yang menyebutkan tangan, bahkan disebutkan dengan kalimat genggam. Kalau kalimat yad saja mungkin bisa diselewengkan maknanya kepada aid. Yad dengan aid sesungguhnya ejaannya sudah beda, tetapi mereka persamakan. Nah, itu kan maksudnya yad itu aid, yad itu ya kemudian dal, sedangkan aid itu terbalik, ada hamzah dulu baru kemudian ya. Mereka bawakan dengan kalimat bi aidin wa inna lamusi'un. Bi aid maknanya dengan kekuatan. Maka ya itu kekuatan. Bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah. Maksud digulung dengan kekuatan? Baik, masih ada lagi. Wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah, dan bumi digenggam oleh Allah yaumil qiyamah. Bagaimana? Digenggam dengan apa? Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa hati-hati manusia baina usba'aini min asabi'ir rahman, bahwasanya hati-hati manusia di dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalimatnya sama tangan, walaupun kalimatnya sama genggam, walaupun kalimatnya sama dengan jari, tetapi tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan tangan makhluk, tidak sama dengan jari makhluk, tidak sama seperti menggenggamnya makhluk. Mereka-mereka yang dengan buruk sangka menuduh dan menganggap bahwa tidak mungkin Allah memiliki tangan, tidak mungkin Allah SWT bisa menggenggam. Allah menyatakan dalam Al-Quran menggenggam, mereka menyatakan tidak mungkin. Berarti kamu menganggap Allah lemah, itu su'udhan. Berarti kamu menganggap Allah lemah. Allah berdusta menyatakan dalam Al-Quran dengan kalimat yad, dengan kalimat Allah, dengan kalimat matwiyat. Dan Rasulullah SAW berdusta dengan menyatakan kalimat dua jemari, dua jari Allah SWT. Apakah kalian berani menyatakan begitu pada Quran wa Sunnah? Itu buruk sangka. Maka ikhwan fillah,
sejelek-jelek perkara, seburuk-buruk dosa adalah kesyirikan. Karena kesyirikan mengandung buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال رحمه الله فقد جاء من النقص بضد ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه من الكمال والمقصود. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim faqad jaa, pada telah datang dari naqs بضد ما وصف الله, mereka telah mengadakan satu naqs, kekurangan-kekurangan, kekufuran-kekufuran dengan melawan apa yang Allah sifatkan, dengan melawan apa yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah sifatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dari kesempurnaan-kesempurnaan, semua sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, itu semuanya nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan. Rasulullah SAW menggambarkan tentang Allah dengan sifat-sifatnya, itu pun sifat-sifat kesempurnaan. Maka siapa yang menolak satu, berarti dia menolak satu kesempurnaan. Yang menolak dua, berarti dia menolak dua kesempurnaan Allah. Dan siapa yang menolak seluruh sifat, berarti dia menolak seluruh kesempurnaan Allah. Fama aktsara hadza, betapa kafirnya orang yang seperti ini, menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudu anna hataini ta'ifataini hum ahlu tanaqqus fil haqiqah. Maksud dari pembahasan beliau rahimahullah bahwa dua kelompok tadi, kelompok yang pertama yang menyatakan Quran dan Sunnah tidak membawa keyakinan, kelompok kedua yang menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat, dua kelompok ini dikatakan hum ahlu tanaqqus bil haqiqah, mereka lah orang yang memiliki kekurangan besar dalam agamanya secara hakikatnya. Bal hum a'dhamun nasi tanaqqusan, bahkan mereka sebesar-besar manusia kekurangannya. Lubbisa alaihim syaitan, labbasa alaihim syaitan hatta dhannu anna tanaqqusahum huwa al-kamal. Dan mereka ditipu oleh syaitan, ditalbis oleh iblis, dibikin kabur dan ditipu bahwasanya kekurangan-kekurangan mereka itu adalah kesempurnaan. Digambarkan bahwa kekurangan mereka, penyimpangan mereka, kesesatan mereka digambarkan sebagai kesempurnaan, kesolehan, masya Allah. Walihada kanatil bid'ah qarinatu syirik. Oleh karena itu, yang namanya bid'ah adalah pendampingnya kesyirikan. Bid'ah itu pendamping kesyirikan, bahkan jembatannya, pengantarnya menuju kesyirikan. Disebutkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." وَأَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Kata Allah, katakan wahai Rasul, إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشِ, sesungguhnya Rabku mengharamkan fahishah-fahishah yang tampak maupun yang tidak tampak, وَالْإِثْمَ وَالْبَغِي, dosa-dosa dan kezaliman, بِغَيْرِ الْحَقِّ, tanpa kebenaran, وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, dan agar kalian jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang Allah enggak pernah menurunkan sultan, enggak pernah menurunkan bukti-buktinya. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan agar kalian jangan berbicara atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Lihat harina, didampingkan berdampingan, disebutkan bersamaan dua perkara. Tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan wan taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Qurbanin azakumullah, yang pertama tusyriku bihi syai'an atau kesyirikan ma'ruf. Yang kedua, wan taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Apa ini? Kesyirikan? Bukan kesyirikan, tapi sama kufurnya, sama nilainya. Apa itu? Yaitu berbicara tentang Allah dengan kedustaan-kedustaan, dengan tanpa ilmu, yaitu dia dalam keadaan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas untuknya.
kalau syirik, dia beribadah pada Allah dan beribadah pada selain Allah. Tetapi kalau yang kedua, dia beribadah pada Allah, tidak beribadah pada yang lainnya. Tapi dia mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat apapun. Allah tidak mendengar, Allah tidak tuli, Allah tidak melihat, Allah tidak buta, Allah tidak begini, Allah tidak begitu. Semua sifat ditolak. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa para mu'attilun ya'buduna al-adad wal mumatilun ya'buduna sanam. Orang yang menolak sifat itu ya'buduna al-adam, mereka menyembah yang tidak ada. Kalau enggak di atas, enggak di kiri, enggak depan, enggak di belakang, enggak di mana-mana, kemudian enggak begini, enggak begitu, tidak ada sifatnya, enggak besar, enggak kecil, enggak tinggi, enggak rendah, enggak mendengar, enggak tuli, enggak melihat, enggak berbicara, semua dinafikan. Apa kesimpulan akhirnya? Berarti enggak ada. Sesuatu yang enggak ada sifatnya, berarti enggak ada. Seorang datang kepada kamu, saya bertemu dengan satu makhluk besar, makhluk, tapi tidak besar, tidak kecil. Seperti apa? Pokoknya tidak seperti apa-apa. Terus dia memiliki sifat bagaimana? Galak, tidak juga tidak galak. Warnanya tidak merah, tidak putih, tidak hitam, tidak semua. Semua sifat dinafikan. Apa kamu katakan nanti? Ya berarti enggak ada makhluk yang kamu lihat. Karena sifatnya enggak ada. Khonibirna azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan para ulama, al-mu'attilun ya'buduna al-adam. Mereka-mereka yang menolak sifat, mereka menolak menyembah sesuatu yang tidak ada. Sebaliknya para mumatilun, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, ya'buduna sanam, menyembah berhala. Bahwa Allah itu memiliki kepala seperti kita kepalanya. Memiliki badan seperti kita badannya. Memiliki tangan seperti kita tangannya. Berbicara seperti kita dan seterusnya. Berarti kamu menyembah berhala. Bukan menyembah Allah Taala. Ikhwan bin a'azakumullah kaum muslimin yang hormati. Maka al-sunnah di tengah-tengah. Apa kata Allah dalam Quran? Apa kata Allah dalam Sunnah? Mereka imani dan mereka merasa yakin, seyakin-yakinnya dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Maka sifatnya kita imani, tetapi untuk menyatakan seperti makhluk tidak. Karena kita belum melihat, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti Allah katakan dalam Quran tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai. Kurniakan azab Allah kaum muslimin yang saya hormati. Allah sebutkan dua perkara setelah menyebutkan dosa-dosa yang umum, yaitu semua fahishah, semua itsm wal baghi. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan yang diharamkan oleh Allah ini yaitu fahishah-fahishah, kebusukan-kebusukan dari amalan-amalan jelek, kemaksiatan-kemaksiatan, zina, liwat dan seterusnya, kemudian semakin besar, dan juga al-baghi adalah kedurhakaan atau kezaliman, mendzalimi sesuatu, mendzalimi orang lain, maka lebih besar daripada zulmul li nafsi. Semakin besar lagi wa anna tusyriku, agar kalian jangan syirik kepada Allah Taala. Kemudian yang keempat lebih besar lagi, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, jangan lancang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dengan prasangka, dengan barangkali kayaknya seperti. Khonibirna azakumullah kaum muslimin saya hormati. Fal idzmu wal baghi qarinan wasyirku wal bid'ah qarinan. Maka disebutkan baghi wal idzm dua qarin yang selalu bersamaan. Dosa dan kedzaliman selalu beriringan. Sedangkan syirik wal bid'ah, kesyirikan dan kebid'ahan juga selalu beriringan. Sering disebut bersama dan memang sering terjadi bersama. Kenapa mereka-mereka menyembah kuburan? Karena ada bid'ah sebelumnya. Apa kebid'ahannya? Kalau orang mati dari orang soleh itu dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah itu maka bisa kita jadikan sebagai perantara. Maka ucapan dia kepada Allah lebih dekat daripada ucapan kita kepada Allah Ta'ala. Maka kita harus melalui. Kalimat ini syubhat yang dikatakan bid'ah sebelum terjadinya. Pertama, kita harus menghormati orang mati ini karena dia kiai, karena dia habib, karena dia adalah wali yang ke-10. Maka kita harus besarkan kuburannya. Kita harus ini kan, kita harus itu kan, kita harus. Ini bid'ah semua. Apa ujung-ujungnya nanti? Disembah. Berarti yang namanya bid'ah dengan syirik, betul-betul qarinan, akrab, sangat dekatnya. Wa amma najasatu dzunub wal ma'asi, adapun najisnya dosa-dosa dan kemaksiatan, fa innaha biwajhin akhar, maka itu dari sisi lain.
yang sudah kita bahas adalah najisnya kesyirikan. Najis dalam artian memang mereka kotor, musyrikin enggak ngerti tahara, musyrikin enggak ngerti kebaikan, juga hati mereka kotor mengandung su'ubun kepada Allah Taala. Baik, yang berikutnya yaitu az-zina wal liwat, zina dan homoseks dan kemaksiatan yang sejenis itu. Dikatakan wadzunub fa innahu biwajhin akhar, maka dosa-dosa juga merupakan najasah tetapi najasahnya dari sisi lain. Fa innaha la tastalzim tanqis ar-rububiyyah, karena dosa-dosa tadi walaupun kotor najis mengotori hati tapi tidak mengurangi rububiyah Allah. Orang itu masih tetap dalam keadaan mengakui Allah SWT sebagai ilahnya dan tidak berbuat kesyirikan. Maka kekurangan-kekurangan itu tidak seperti kekurangannya syirik. Wala su'uban billahi azza wa jal, dan tidak mengandung su'uban pada Allah SWT. Walihada lam yatarattab subhanahu wa ta'ala, lam yurattib alaiha minal uqubat wal ahkam ma rattabahu ala syirik. Oleh karena itu Allah SWT tidak mengancamnya dengan ancaman-ancaman seperti yang Allah ancamkan untuk syirik. Yang Allah ancamkan untuk syirik besar sekali. وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا مركا لعنت جهنم dan seterusnya. Tetapi dosa-dosa tidak demikian ancamannya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang dikatakan ma'fun, terhapuskan dengan salat dan salat. Antara salat dengan salat ada dosa yang terhapus, antara Jumat dengan Jumat ada dosa yang terhapus, antara Ramadan dengan Ramadan ada dosa yang terhapus. Majtunibatil kabair, selama dihindari dosa-dosa besar. Berarti dia menghapus dosa-dosa kecil. Qul a'udzubikumullah. Demikian pula persis seperti najasah, ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah. Ada najis yang berat, ada najis yang ringan. Kata Muqayyim rahimahullah, hakadha istaqarrat asy-syari'ah 'ala annahu yu'fa 'an najasah al-mukhaffafah. Demikianlah ditakrir, diputuskan oleh syariat yang mulia ini, bahwa najis yang ringan dimaafkan dan dimudahkan. Seperti najasa fi mahadil istijmar, seperti sisa najis yang masih ada setelah istijmar. Istijmar itu beristinja dengan batu, dibersihkan dengan batu pertama, batu kedua, batu ketiga, kemudian salat. Wudu kemudian salat, atau tayamum kemudian salat. Qayyim, apakah ada sisa? Ketemu Qayyim ada, tapi ma'fun. Kenapa? Karena itu kecil dan ringan. Maka ma'fuun. Hakadha, demikian pula asfalul khuffi, demikian pula bawah sepatu ketika diusap. Bawahnya dicuci atau enggak dicuci? Tidak dicuci. Salat memakai sepatu. Apakah ada najis atau tidak ada najis? Mungkin ada, mungkin tidak. Kalaupun ada najis, maka dia akan terhapus dengan tanah berikutnya, kata Nabi. Akan membersihkan tanah yang berikutnya. Sebagaimana pertanyaan seorang wanita, ya Rasulullah SAW, kalau aku yurkhi, aku memanjangkan pakaianku sibran atau dhira'an, maka pakaianku akan menyapu tanah. Mungkin terkena najis, mungkin terkena sesuatu kotoran. Dikatakan iya, tetapi dibersihkan dengan tanah yang berikutnya. Apakah ini tayammum? Bukan. Air masih ada. Diringankan, dimudahkan. Ma'fun anhu. Sehingga demikian pula khuf. Lau kanad dinu bil aqli, kalau saja agama ini dengan akal, mestinya asfalal khufi aula bil mashi min a'lau, kata Nabi Abu Thalib. Kalau saja agama ini dengan akal, maka bawahnya sepatu lebih berhak untuk diusap, dibersihkan daripada atasnya. Tapi sunnahnya atasnya. Maka sami'na wa ta'ana. Agama ini bukan dengan akal, tapi dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka diusap atasnya, ma asfala, apa yang di bawah khuf, ma'fuun. Demikian pula baulis sabiyir radhi', demikian pula kencing anak laki-laki yang belum makan nasi, yang masih menyusui ibunya. Itu pun dikatakan dalam riwayat yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, Rasulullah SAW hanya fanadhahu walam yaghsilhu. Fanadhahu, beliau hanya memerciki air dan tidak mencuci. Disebutkan dalam lafaz nas hadisnya, walam yaghsilhu, dan tidak mencucinya. Berarti sama juga, walaupun dikatakan najis mukhaffafah, ringan, yaitu cukup dipercik air saja. Seperti juga yang sejenis itu adalah medhi, wambah farjak, kata Nabi. Percik air kemaluanmu. Ini
najis-najis yang zahir, ada yang mukhaffafah, ada yang mughalladhah. Ma la yu'fa 'anil mughalladhah, dimaafkan yang kecil-kecil tadi, tidak seperti al-mughalladhah, tidak seperti najis-najis besar. Ada yang harus dicuci sampai sekian kali, 7 kali. Wa'afiruhu thaminah bit-turab, dan genapkan 8 dengan tanah. Sampai seperti itu mencucinya. Wa kadzalika yu'fa as-saghair ma la yu'fa 'anil kabair. Demikian pula dosa-dosa, walaupun dikatakan najis, najisnya hati yang akan mengotori dan menajiskan hati, tetapi berbeda-beda keadaannya. Ada yang saghair, ada yang kabair, dosa-dosa. Maka ada yang yu'fa anhu, ada yang mala yu'fa, ada yang diringankan, ada yang diberatkan. Wa yu'fa li ahli tauhid al-mahdh. Sebagaimana untuk ahli tauhid, maka dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani ahli tauhid man lam yushawwibuhu bi syirk, yaitu mereka-mereka yang tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosanya dan orang tadi akan dimaafkan. Berbeda dengan orang-orang yang bukan ahli tauhid, dia mendapatkan dosa syiriknya dan dosa-dosa yang dia kerjakan selain syirik. Tetapi ahli tauhid dimaafkan. Kenapa berbeda? Karena ada yang ringan, ada yang berat. Falaw laqiyal muwahhid alladzi lam yushrik billahi syai'an albatta rabbahu biqurabil ardi khataaya. Kalau saja orang yang tidak berbuat syirik tadi, ahli tauhid tadi, bertemu Allah dengan dosa sepenuh bumi, niscaya Allah akan maafkan semuanya. Ini disebutkan dalam hadis sebagaimana nukilkan dalam kitab tauhid. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi dhunuban la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Allah, lau ataitani ya ibna Adam, wahai anak Adam, kalau engkau mendatangi aku biqurabil ardi dhunuban, dengan sepenuh bumi dosa, tapi la tusyrik bi syai'an, tapi engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi itu pula ampunan, kata Allah. Lau balagat dunubuka anana samai, kalaupun dosa kamu sudah mencapai batas langit, tapi engkau bertemu aku dengan tidak menyekutukan aku, maka aku ampuni, wala ubali, kata Allah, dan aku tidak peduli. Ini semua menunjukkan dosa-dosa memang najis. Ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Ada yang dimaklumi, ada yang tidak dimaklumi. Ada yang besar, ada yang kecil. Fa inna tauhid الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معهودا فإنه يتضمن من أحبة الله تعالى وإجلاله. Karena sesungguhnya orang yang bertauhid, orang yang bersih tauhidnya, yang tidak menyampuri dengan kesyirikan-kesyirikan apapun, maka dosa-dosanya akan bersih, akan terhapus. فإنه يتضمن من محبة الله, karena orang yang bertauhid dengan lurus, dengan murni, memiliki kecintaan pada Allah Taala, memiliki pengagungan pada Allah Ta'ala, memiliki ta'zim, penghormatan kepada Allah Ta'ala, memiliki rasa takut pada Allah Ta'ala, memiliki rasa harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu, dan tidak pada yang lainnya. Ini kehebatan yang tidak bisa ditandingi oleh dosa apapun. Sehingga disebutkan dalam riwayat Bitaqah, yang disebutnya dengan hadis Bitaqah, hadis kartu. Karena di dalam riwayat tersebut seorang ditunjukkan kepadanya tis'atan wa tis'ina sijillat, dibentangkan 99 lembar dosa, yang kullu sijillin muddal basar, yang satu lembarnya sejauh mata memandang lebarnya, dan semuanya catatan dosa. Sampai orang itu betul-betul putus asa dan merasa pasti saya akan binasa, pasti saya akan binasa. Tiba-tiba Allah katakan kepadanya, halaka min hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Orang tadi karena putus asanya mengatakan, la ya Rab, aku gak memiliki kebaikan apapun yang bisa mengimbangi dosa sekian banyaknya. Maka Allah katakan, innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak akan terzalimi, engkau akan diperlakukan secara adil, bahkan engkau punya kebaikan. Dikeluarkan catatan kecil, karena kecilnya disebut bitaqah, seperti kartu saja. Ternyata bertuliskan la ilaha illallah,
Maka orang tadi mengatakan, ya Rabb, ma hadhihi al-bitaqah, ma hadhihi sijillat, apa bandingnya kartu ini dengan 99 lembar ini? Apa bandingnya? Kata Allah, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Maka ditimbanglah 99 lembar catatan dosa dengan satu catatan tauhid. Maka dikatakan dalam riwayat itu, fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqah. Maka 99 lembar tadi ringan, sedangkan bitaqah tadi berat. Maka diampuni seluruh dosanya dan dimaafkan oleh Allah SWT. Khana bin a'azakumullah, kata Ibn Qayyim rahimahullah, tidak ragu lagi, la syak, bahwa setiap muslim lahu bitaqah, setiap muslim punya kartu la ilaha illallah tadi, punya catatan tauhid, punya selama dia tidak syirik, punya. Tetapi kata Ibn Qayyim, apakah sama beratnya? Apakah kira-kira sama beratnya? Tidak sama. Ada yang yakin, ada yang kurang yakin, ada yang sama sekali ragu. Dia enggak berani berbuat kesyirikan, tapi rasa cintanya kurang, rasa harapnya kurang, rasa takutnya kurang, dan seterusnya. Maka ini tidak seperti beratnya yang tadi. Sehingga walaupun semua muslim memiliki catatan la ilaha illallah, tetapi hati-hati. Jangan merasa tenang dengan hadis ini. Tenang saja, saya punya la ilaha illallah, akan bisa menghapuskan semua dosa. Kemudian lancar berbuat dosa. Maka akhirnya dengan tidak sadar, catatan la ilaha illallah semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Qul inna a'udzubikumullahu muslimin syar rahmat. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, maka orang yang seperti itu memiliki tauhid, dosa-dosanya akan termaafkan. Walau kanat turabil ardi, walaupun sepenuh bumi, fan najasatu 'aridah wad dafi' laha qawi. Maka dosa-dosanya datang dalam keadaan 'aridah. 'Aridah itu datangnya bukan terus-menerus, tapi sesekali. Itu namanya 'aridah. Begitu berbuat dosa, sadar kembali. Ini orang yang bertauhid. Beda dengan orang yang tidak bertauhid, akan terus-menerus israr ala dzunub. Terus-menerus di atas dosa. Maka dosa-dosanya dalam keadaan aridah, sedangkan penolaknya kuat, yaitu tauhid. Maka akan terhapus semuanya. Walakin najasatu zina wal liwatah. Tetapi ada dua najis yang mughallabah, yang akan mengotori hati dengan sangat busuknya, yang mengerikan, yang akan mengantarkan seseorang pada kesyirikan, padahal itu dosa, yaitu zina dan liwata. Zina dan homoseks. Dikatakan min ghairiha minan najasat, dan sejenis itu dari dosa-dosa fahisyah. Min jihati annaha tufsidul qalb. Kenapa zina dan liwat dikatakan sebagai dua najis yang mughallazah terhadap hati? Karena keduanya dan yang sejenisnya, tufsidul qalb, akan merusak hati. Wa tud'if tauhidahu jiddan, dan akan merusak tauhidnya sangat. Wa lihadza kana ahwan nas bi hadhihi an-najasa. Oleh karena itu orang yang paling banyak mengerjakan najis-najis ini justru kaum musyrikin. Aktsaruhum asyraka wal musyrikun. فَكُلَّمَا كَانَ الشِّرْكُ فِي الْعَبْدِ أَغْلَبْ كَانَ هَذِهِ النَّجَاسَ وَالْخَبَائِثِ فِيهِ أَكْثَرْ. Dimana setiap manusia yang kesyirikannya lebih besar, mesti dua penyakit tadi pada mereka lebih banyak. Perhatikan saja, orang itu kafir, maka mudah untuk berbuat zina, dan semakin musyrik, semakin dia terjerumus dalam zina dan liwat. Karena memang zina dan liwat merusak hati. فَكُلَّمَا kana a'zam ikhlasan kana minha ab'ad. Sebaliknya, kalau seorang itu keikhlasannya tinggi, yang namanya keikhlasan adalah tauhid, murni hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Orang yang ikhlas seperti ini sangat jauh dari zina dan liwat. Semakin ikhlas semakin jauh, semakin ikhlas semakin jauh, semakin ikhlas semakin jauh. Sebaliknya, kalau kurang ikhlas semakin dekat kepada zina, semakin dekat kepada zina terus, semakin rusak tauhidnya, semakin dekat kepada zina dan liwat. Dalilnya di antaranya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Yusuf alaihi salam. Allah berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya."
innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kata Allah, linasrifa anhu as-su. Demikianlah kami memalingkan kejelekan dari Yusuf alaihi salam, dan juga fahsya, kefahisan dari Yusuf. Innahu min ibadina al-mukhlasin, karena dia hamba-hambaku yang mukhlasin. Karena dia adalah hamba-hambaku yang ikhlas. Tentunya ma'ruf kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang digoda oleh ibu angkatnya, yakni istrinya Malik Zulaikha, digoda dan dikatakan dengan kalimat halumma halumma marilah kemari. Tetapi sungguh kalau urusan hawa nafsu, Nabi Yusuf manusia sebagaimana manusia lainnya. Tetapi ada penghalang kuat pada diri Yusuf alaihi salam. Apa penghalang kuatnya? Fanabidina azakumullah al-ikhlas at-tawhid. Adapun Allah sebutkan laqad hamma biha, hammat bihi wa hamma biha. Sungguh si perempuan tadi ingin, dan beliau juga punya keinginan. Ini namanya nafsu, dikatakan oleh Allah Ta'ala zuyina linnasi hubbu syahawat minan nisa. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau saja Yusuf tidak melihat burhana rabbih, tapi karena melihat burhana rabbih dan dia bertauhid dan dia ikhlas, maka dia selamat. Bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa menundukkan hawa nafsunya, dia bisa mengalahkan keinginan dan dorongan-dorongan syaitan. Innahu min ibadina al-mukhlasin, kata Allah, karena dia hamba-hambaku yang ikhlas. Wa inna ishq as-suwar al-muharrama naru ta'budin laha, karena yang namanya ishq as-suwar, ishq as-suwar ini istilah beliau rahimahullah Islam Ibnu Qayyim, maknanya adalah keasyikan, cinta, mabuk cinta kepada surah-surah. Ishq as-suwar ini disebutkan dengan suwar karena kesukaannya pada gambarnya. Karena dia putih, manis, cantik, matanya begini, matanya begitu, badannya begini, dan seterusnya. Itu semuanya surah. Tidak melihat karena agamanya, bukan melihat karena amal solehnya, bukan karena imannya. Berbeda. Sehingga dibedakan antara hubbillah dengan ishqus suwar, sangat jauh bumi dan langit. Kalau al-hubbu billah wal-bughdu billah, cinta karena Allah, dia cinta kepada si fulan atau si fulana karena solehnya, karena kebaikannya, karena ibadahnya, karena dia adalah orang yang masya Allah mukmin taqi. Tetapi kalau ishqus suwar, betul-betul tertarik karena gambarnya, karena bentuknya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ishqus suwar al-muharrama, dan kalau ada seorang yang mabuk cinta karena gambar-gambar yang haram, gambar hidup yang haram, wanita-wanita yang cantik yang dia lihat, kemudian dia tergoda dengannya, kemudian dia asyik dengannya, maka inilah yang dikatakan ishqus suwar. Kata Ibnu Qayyim, hadza min naw'it ta'abbud, ada jenis ta'abbudnya. Dari mana jenis ta'abbudnya? Bal huwa min a'la anwa'it ta'abbud, bahkan itu lebih tinggi, bukan lebih tinggi, yang paling tinggi dari jenis-jenis ta'abbud. Kita kenal ta'abbud, ibadah. Apa ibadah itu? Mendekatkan diri pada Allah SWT dengan amalan-amalan soleh. Itu ibadah. Mendekatkan diri pada Allah SWT dengan amalan soleh. Apa itu amalan soleh? Amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang diridhoi oleh Allah, amalan yang membuat Allah ridho, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek yang dibenci oleh Allah. Ini ibadah juga. Menghindari perkara-perkara haram, apa-apa yang membuat Allah murka, membuat Allah marah, dihindari karena ingin dekat dengan Allah SWT. Sahih? Itu ibadah. Sekarang bagaimana orang yang sudah mabuk cinta? Dia beramal dengan amalan-amalan yang dicintai, yang disukai oleh si wanita tadi. Apapun yang dia mau akan dilakukan. Sebaliknya, dia menghindari apa-apa yang tidak disukai oleh ma'syuqnya, oleh kekasihnya yang dia sudah mabuk cinta kepadanya. Dan tujuannya keridhaan dari si perempuan itu. Subhanallah, kata Ibnu Qayyim, hadza an-naw' naw'ut ta'abbud wa a'la naw'ut ta'abbud. Ini setinggi-tinggi macam-macam ta'abbud. Kalau ta'abbud itu bentuknya macam-macam, yang paling tingginya adalah ini. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa la siyama idza istawla 'ala al-qalbi wa tamakkana minhu sara tatayyuman. Maka kalau lebih-lebih lagi kalau sudah menguasai hati, al-'ishq tadi sudah menguasai hati, kemudian dia dalam keadaan mapan di dalam hatinya, maka sarat takayyuman,
akan menjadi tatayyum. Tatayyum itu sama dengan ta'abbud. Wa tatayyum maknanya ta'abbud. Fa yasirul 'ashiq 'abidan li ma'shuqihi, maka si 'ashiq akan beribadah kepada ma'syuknya. Seorang yang mabuk cinta akan beribadah kepada yang dicintai. Akan memberikan apapun, sesungguhnya hidupku untukmu, sesungguhnya aku terlahir untukmu, sesungguhnya aku akan lakukan apapun, lautanku seberangi, gunung akan kudaki untukmu. Apakah ini bukan nau' ta'abbud? Apakah dia mau melakukan itu untuk Allah? Jangankan gunung, jangankan lautan, di sebelahnya dia harus bertanggung jawab atau membela agamanya, dia gak mau jalan. Apalagi harus menyeberangi lautan. Udah gak apa-apa, mencela agama juga gak apa-apa. Tapi jangan seorang sekali-kali mencela kekasihnya. Niscaya dia akan buka sebesar-besarnya. Lihat. Demikian pula jenis-jenis lainnya dari ta'abbud yang dilakukan oleh seorang asyik kepada ma'asyuknya. Qanibirina azakumullah. Dikatakan, kathiran ma yaghlib hubbuhu wa dhikruhu wa syauq ilaihi wa sa'yu fi mardatihi wa itharu mahabbihi ala hubbillahi wa dhikrihi. Kata Ibnu Qayyim, seringkali seorang asyik yang dimabuk cinta kepada seorang wanita yang ma'syuknya, yang dicintainya, yang betul-betul dia jatuh cinta padanya, biasanya seringkali, kata Ibnu Qayyim, cintanya, mengingat-ingatnya, rindunya, upayanya untuk mencari keridhaan lebih daripada dia cintanya kepada Allah, rindunya kepada Allah, usahanya untuk mencari keridhaan Allah. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Sungguh sudah sangat nyata apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan sudah terdengar di lagu-lagu cengeng mereka. Sungguh lagu cengeng, sampai-sampai mereka rela mati untuk kekasihnya, yang mereka jadikan dalil kalau enggak Romeo and Juliet atau Kais dan Layla. Orang Arab punya, orang Barat punya, orang Indonesia punya Galih dan Ratna. Dan sekian mereka semua menggambarkan betapa masya Allah sampai rela mati untuk kekasihnya. Dan ini paling hebat, dianggap oleh mereka paling hebat. Cintanya itu murni. Apakah kau pernah berbicara tentang cinta yang seperti itu pada Allah Ta'ala? Atau lebih rela mati untuk Allah, pernah kau bicarakan? Kau nabi na'azakumullah, hampir-hampir gak pernah. Dan gak dianggap apa-apa kalau orang mati untuk Allah, dikatakan ah konyol kamu. Tapi kalau mati bunuh diri karena putus cinta, dikatakan wah betul-betul setia, hebat. Tuh kalau kamu cinta sama saya, perempuannya bilang begitu kepada kamu, atau kamu bilang pada istrimu, kalau kamu memang setia, tuh lihat contohnya, dalilnya adalah mereka. Kau nabi na'azakumullah, kau muslimin yang saya hormati. Padahal itu na'ad min at-ta'abbud, bal katsiran ma yadhhab dhalika min qalbi al-'ashiq bil kulliyah, bahkan seringkali cintanya kepada Allah, ingatnya kepada Allah kalah. Yadhhab bil kulliyah artinya hilang sama sekali, dia sudah tidak mikirkan agama lagi. Kalau engkau meminta aku untuk keluar dari Islam, saya akan keluar dari Islam. Ada atau enggak ada? Ada. Karena ingin nikah sama orang yang maksyuknya, maka dia rela menjadi kafir, murtad keluar dari Islam karena dia jatuh cinta dengan kekasihnya yang beragama Nasrani. Jatuh cinta dengan kekasih yang beragama Yahudi. Jatuh cinta dengan kekasih yang beragama ini beragama. Berubah agamanya, ditinggalkan Islam, ditinggalkan Allah dan Rasulnya, ditinggalkan Quran wa Sunnah alasan maksyuqihi, hanya karena maksyuknya. Dan ini membenarkan apa ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa al-'ashiq kepada ma'syuknya melakukan naw'u min at-ta'abbud, sejenis dari peribadatan. Qala wa yasiru muta'alliqan bi ma'syuqihi min as-suwar. Akhirnya dia tergantung, betul-betul berkait erat dengan yang dicintainya dari gambar-gambar tadi. Kama huwa musyahad, sebagaimana disaksikan dalam kenyataan. Fayasirul ma'syuqu huwa ilahuhu, akhirnya yang dicintainya itu dijadikan seperti Tuhannya. Min dunillah. Kalau mereka yang beriman pada Allah menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, mereka akan mengatakan hidupku dan matiku untukmu sayang. Nah, khana bin al-azakumullah, a'udhu billahi minasyaitanir rajim.
wa a'udzu billahi minal kufur. Qala yuqaddimu ridahu aw yuqaddimu ridahu wa hubbahu ala ridallah wa hubbihi. Orang itu akan mementingkan keridhaan kekasihnya, mementingkan keridhaan dan kecintaan kekasihnya mengalahkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqarrab ilaihi ma la yataqarrab ila Allah, dan berupaya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepadanya lebih daripada dia mendekatkan diri pada Allah taala. Mendekatkan diri pada Allah hampir dia tidak kerjakan atau sekedarnya saja. Tetapi mendekatkan diri kepada si ma'syuq, suar yang dia betul-betul jatuh cinta padanya, dia lakukan apapun untuk mendekatkan diri. Bagaimana caranya supaya kekasihnya ridho, supaya kekasihnya senang. Qala inna a'udzukumullah. Qala fa yasir wa yunfiq, dan juga memberikan infaknya, mengeluarkan modalnya, mengeluarkan hartanya, fi mardatihi, untuk meridhakan kekasihnya. Mana yunfiquhu fi mardatillah, apa yang dia tidak keluarkan untuk cari keridhaan Allah. Sadaqah untuk mencari keridhaan Allah banyak jalurnya. Ini keridhaan Allah, ini masjid, ini dakwah, ini pondok pesantren, ini aitam, ini anak yatim, semuanya dia enggak gubris. Tetapi dia keluarkan sekian banyak uang, bahkan dia rela hutang sana kemari untuk meridhakan ma'syuqnya. Lihat, dia mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mencari keridhaan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannab min sukhtihi ma la yatajannab min sukhtillah, dan orang tadi menghindari marahnya sang kekasih lebih daripada dia menghindari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak takut dengan marahnya Allah dan enggak peduli dengan marahnya Allah. Dia melakukan sekian pelanggaran-pelanggaran, yang penting kekasihnya suka. Allah murka enggak apa-apa, enggak penting. Astagfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa yasiru athar 'indahu min rabbih. Maka berarti ma'syuqnya lebih dipentingkan daripada Rabbnya. Qala hubban wa khudu'an wa dhullan wa sam'an wa ta'atan. Lebih dipentingkan daripada Rabbnya dalam masalah cinta, dalam masalah ketundukan, dalam masalah merendahkan diri, dalam masalah sami'na wa ta'ana, lebih dipentingkan kekasihnya daripada Rabbnya. Walihada kana al-'ishqu wasyirku mutalaziman. Oleh karena itu yang namanya kesyirikan dan isyq itu saling berkait erat. Innama hakallah subhanahu wa ta'ala al-'ishq 'anil musyrikin min qaumi Lut. Sebagai contoh disebutkan oleh Allah tentang kaum Lut. In qaryatin lati kanat ta'malul khaba'ith, desa yang melakukan perbuatan-perbuatan khubut, yakni homosek, zina, yang kaitannya dengan isyq, yang kaitannya dengan syahwat. Taib, apakah kaum Lut hanya berbuat dosa itu? Qul inna a'udzubikumullah, jangan seperti Muhammad Surur Zainal Abidin. Jangan seperti Sururi atau kedengkotnya Sururi, Muhammad Surur punya kitab yang judulnya Manhajul Anbiya, kemudian ketika mengisahkan tentang Nabi Lut alaihi salam, dikisahkan bahwa Nabi Lut memerangi kaumnya atau mendakwai kaumnya yang melakukan homo, dan kemudian sampai terjadi Allah azab mereka karena perbuatan homonya dan seterusnya. Tidak bicara masalah kesyirikan, yang kalau orang membaca kesimpulannya, orang berbuat seperti itu kafir, layak diperangi sebagaimana kaum Lut. Padahal mereka ini musyrikin, dan Nabi Lut dakwahnya tauhid. Dalilnya sangat banyak dan dibahas dalam bab-babnya, yaitu ketika Allah SWT menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul, semuanya menyatakan ani ibudullah wa sunni buta'ud. Maka Nabi Lut juga sama dakwahnya, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ani ibudullah wattaqu, beribadah kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Qul a'udzubikumullah. Hanya saja Allah sifati musyrikin ini dengan perbuatan jelek yang paling jelek di seluruh alam, dosa yang paling menjijikkan, yaitu liwat, untuk menunjukkan betapa musyrikin sangat dekat dengan perbuatan liwat, dan sangat dekat perbuatan syek, sangat dekat dengan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan isyik. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin ya syarmat. Maka dikatakan di sini radu khayyim mutalaziman, sangat berkait erat. Wa inna ma haka Allah subhanahu wa ta'ala isyqan al-musyrikin min qawmi Lut wa an imra'atil aziz. Demikian pula tentang istri
pembesar Mesir tadi yang menggoda Yusuf alaihi salam. Kata Muqayyim, kanat idzaka musyrikah, ketika itu masih musyrikah. Karena masih musyrikah, dekat dengan zina. Fa kullama qawiya syirkul 'abd, maka setiap semakin kuat kesyirikan seorang hamba, maka dia semakin dekat kepada zina. Semakin kuat tauhidnya, semakin jauh dari zina dan liwat. Semakin dia dalam keadaan lemah, semakin lemah, semakin lemah tauhidnya, semakin dekat. Qulna a'udzubikumullah, dikatakan al-'ishq wa syirk mutalaziman. Dan dikatakan hubbu suwar atau 'ishqu suwar, itu juga dikatakan qarinan, dua qarin dengan kesyirikan yang selalu beriringan. Imma pertama 'ishqu suwar sampai jadi musyrik, atau dia berbuat syirik hingga mudah berbuat zina. Dua-duanya sering terjadi karena kedua-duanya sangat dekat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu taufik wal afiyah. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas seorang ahlu sunnah mempunyai ayah seorang dukun. Selama ini sudah nasihati namun tetap pada pekerjaannya. Bagaimana hukum si anak dan istri sholat di belakangnya? Jangan sholat di belakangnya. Dia suruh sholat sendiri, kamu sholat sendiri. Apalagi kamu laki-laki sholat di masjid. Enam. Karena dikhawatirkan. Saya tidak menyatakan dengan kartu keputusan. Dikhawatirkan, karena pendukungan itu adalah kekufuran dan berkaitan dengan kekufuran, sehingga hati-hati, jangan sholat di belakangnya, kamu sholat sendiri saja. Nah, bagaimana hukum sembelihan kurban atas nama ayah tersebut jika kurban itu dananya dari si anak? Apakah harus diganti dengan ketika berkurban atas nama ibu? Ibu dalam keadaan menjadi kecenderungan anaknya. Masih hidup atau sudah meninggal ceritanya? Kenapa? Allah Ta'ala alam. Kamu korban saja atas nama orang tuamu, ibu dan bapakmu. Apakah kemudian Allah terima untuk ibumu, tidak bapakmu, atau ibumu dan bapakmu? Kamu harapkan pada Allah Ta'ala. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.